Aminah, Aminah, suami awak tak tahu ke yang kita ada kat sini? Biarlah dia. Saya pun dah bosan dengan dia. Asyik kerja, kerja, kerja. Tak ada masa dengan saya. Awak mintalah cerai dengan suami awak tu. Kahwinlah dengan saya. Sebenarnya memang nak cerai. Tapi dia tu, inilah, ada bosan dengan dia. Tapi dia yang tak nak cerai kat saya. Sampai gak aku kat RNA ni. Penat memandu. Siapa lah? Macam aku kenal. Tapi di mana lah? Sekejap. Mengikut jiran sebelah aku, dia ni macam isteri orang ni. Aduh. Sawit-sawit je lah je orang kat situ. Aku tak boleh jadi ni. Mana telefon? Mana telefon aku? Assalamualaikum orang ni. Ya, Waalaikumsalam Izwan. Kenapa call ni? Aku nak tanya sikit lah. Tanya pasal apa tu Izwan? Isteri kau kat mana sekarang ni? Aku tengah tunggu isteri aku ni. Isteri aku tak balik-balik lagi tu. Kenapa tu Izwan? Kau ada nampak ke isteri aku ke Izwan? Nampak macam je sebab aku tengok ni. Dia dekat R&R gunting sepak dekat R&R situ lah. Dekat situ. Asal dia pergi situ? Dia kata nak balik dah tadi. Kau biar betul Izwan. Kau jangan fitnah dekat isteri aku tau. Betul. Lagipun aku tengok apa dengan jantan lain. Kau biar betul. Mustahil isteri aku keluar dengan jantan lain. Dia baik lah. Kau jangan buka macam-macam Izwan. Berdosa tau fitnah. Takkan aku nak tipu kau. Aku ni kawan kau, tahu tak? Izwan, kau tunggu aku kat situ boleh Izwan? Kau tunggu aku kat situ. Aku gerak sekarang juga. Okay. Terima kasih Izwan. Okay. Apalah dugaan ni, ya Allah. Kenapalah isteri aku ni buat macam ni? Aku kena cari dia juga. Sanggup dia curang dengan aku. Apa aku tak bagi? Semua benda aku bagi. Makan, harta, semua cukup. Melampau ni. Aku nak ceraikan dia sampai hati dia. Aku ni semua benda aku bagi. Aku tak kira. Aku sampai aku nak pukul jantan tu, aku nak ceraikan dia juga. Aku tak guna punya isteri. Sanggup dia curang. Kau tunggulah aku bawa kereta laju-laju ni. Alamak, kereta aku hilang kawalan. Assalamualaikum semua. Jadi di sini memandangkan korang semua dah semester akhir. Jadi inilah tugasan terakhir korang sebelum korang pergi daripada universiti ni. Iaitu perlu membuat filem seram berdasarkan berpasukan je. Jadi bagi sesiapa yang membuat filem seram yang terbaik akan mewakili Malaysia, akan menjadi wakil Malaysia di pertandingan filem pendek yang akan berlangsung di USA. Weh korang, korang nak buat cerita seram apa ni korang? Kalau kita dapat menang, kita dapat menang pergi US weh. Pergi US eh. Aku teringin nak pergi US ni. Seronok. Best. Aku cadang dulu lah, Apa kata kita buat cerita ni lah, cerita seram toyol. Curi-curi duit tu kan. Tengok ni. Macam ni dia curi. Kan? Cerita seram toyol. Tak best weh. Ini idea aku lagi best. Apa kata kalau kita buat cerita seram Pontianak? Pontianak. Boleh juga tu. Seronok, macam seronok. Ada. Cerita korang ni macam tak best je. Apa cerita kau best sangat? Dengar sikit. Apa kata kita buat cerita seram Volkswagen kuning? Kan lagi gah tu. Ui betul juga eh. Aku sokong lagi. Aku sokong. Macam mana ni? Aku macam dengar. Best ni? Boleh. Boleh. Menarik. Kumpulan kita boleh menang. Tapi betul ke ada Volkswagen kuning tu kalau kita tak jumpa macam mana Gip? Ada. Aku pernah dengar yang jalan Karak Lama tu ada misteri kereta Volkswagen kuning tau. Apa kata kita buat filem pendek style paranormal? Kita pergi situ, berdiri shoot dekat situ. Nak kalau... pergi sana lah. Kalau kita macam mana? Seram. Kita kan anak lelaki.
Tapi kita nak naik apa ni? Pergi sana. Naik apa eh? Aku kan ada kereta pun. Tapi Akif anak orang kaya kan? Kif, tak boleh pinjam bapak kau punya kereta. Aish, asal tak boleh pula. Mestilah boleh. Okay. Apa ni anak orang kaya? Tapi minyak tong-tong lah. Ramak. Kereta kasih jadi dulu. Boleh. Cerita ni. Betul. Okeylah. Boleh. Alright, yo. Kejap, Kip. Sebelum kita pergi sana, kalau kereta Volkswagen kuning tu tak ada, macam mana, Kip? Tak ke menunggu lama kat sana nanti? Jangan risaulah. Aku ni kan nak orang kaya. Aku call lah ya. Aku suruh beli Volkswagen kuning. Jap. Aku call jap. Aku call terus. Hello, bapak. Tolong belikan Volkswagen kuning. Hari ni juga. Alright. Ini kaya sangat dah. Ni. Ayah aku kata itu. Boleh. Boleh eh? Boleh eh? Okay, ngam. Cun. Alright, dekat kertas ni list-list barang kita kena bawa. Mal, dah bawa kamera Mal? Ada. Ni. Bateri semua dah charge elok dah semua. Sudah semua okay. Sudah charge. Iman dah bawa mic boom Iman? Mic boom. Here we go. Mantap. Ada? Mana barang kamu? Barang. Jap. Akif, kau suruh kau bawa aku bawa apa Akif? Aku tak ingat dah sebenarnya. Memory card. Banyak scene kita nak record ni. Ni ada. Kau ni dah pesan tau aku dah agak dah. Janganlah marah aku terlupa. Selamat aku ada bawa spare memory card. Nasib baik. Tapi kan guys, jap aku macam terlepas something. Kau tahu aku terlepas apa? Kita terlepas apa sekarang ni? Apa tu? Kicap jalin tak bawa. Kalau tak ada kicap jalin, aku tak selera nak makan. Itu tak sedap lagi. Ini bukan kita nak camping kan? Kita nak ikut. Okey. Kalau tengok list ni, okey semua cukup. Alright, mantap lah korang semua. So sekarang kita boleh pergi ke tempat dia lah. Tapi kan geng, aku ada nak cerita sikit ni. Kan kita nak pergi buat cerita seram ni kan. Aku rasa sudah hatilah kalau pasal cerita tu Volkswagen kuning tu betul-betul ada waktu kita buat sesi rakaman nanti macam mana. Seram tu. Jangan risau lah kamu ni. Benda tu dongeng je. Dongeng je. Mana ada kes tu? Adalah. Aku rasa kita cancel, kita buat cerita lain. Boleh tak? Mana boleh. Adik tak siap kerja sekolah kita. Ni last minute kita buat ni. Kau ni agak-agak lah. Yelah, kalau korang dah kata macam tu, jom. Tanggalkanlah. Angkut barang. Okey dah. Okey, masuk kereta. Alright. Okey. Alright. Aku nak duduk depan. Okey, letak apa? Aku duduk depan. Ini bawa eh. Okey, ni duduk belakang. Okey, jom. Ni siapa? Seatbelt pakai. Seatbelt. Sama ni mau berbayar. Ayah kan. Okey dah, jom. Ready eh. Ready. Laju sikit Man, bawa Man. Bawa aku ni bawa. Ya, aku try dah ni. Uish, gelapnya jalan karak ni. Aduh, takut pula aku. Betul lah Man kau cakap. Patutnya kita tak payah buat cerita buat segi kuning ni. Uish, tak ada apalah dah. Jangan risau lah. Risau. Ya, jengkau. Okay, aku percaya kau. Ya, dapat percaya je. Diamlah, aku nak fokus bawa ni. Yang drive ni aku lagi takut ni. Yang tak nampak apa ni lah. Alah, kita 4 orang boleh ni, tak ada apa-apa lah. Jalan je. Weh, Kip. Belakang tu, kereta kuning tu. Dah kenapa cucuk-cucuk kita ni? Itulah tu Mal. Aku pun tak tahulah kenapa. Iman, cuba bawa keluar tangan. Suruh dia potong cerita. Dah macam tak ada adab je kereta ni. Aku perasan ni bila jauh tadi dia bagi high beam sekejap aku angkat tangan eh. Aku dah angkat tangan ni sudah gerak dulu ni. Dah ada betul ni. Aduh. Sekejap Akib. Ini bukan ke Volkswagen kuning bapak kau punya tu? Tak mungkin. Aku dah cakap kat ayah aku. Gerak lambat sikit.
Sebab kita kan nak shoot awal dulu. Ha. Ikut serius lah, Kip. Macam-macam, Kip. Rumah aku naik ni. Tak mungkin lah tu kau punya khayalan ni. Cuba jangan takutkan. Kita semua ni tengah, kita ni tengah takut. Kita relax eh. Tak ada benda yang berlaku ni. Relax eh. Tadi khayalan kita tu. Dah jalan je, Man. Jalan je. Kejap. Geng. Ini yang dekat belakang kita ni bukan kereta kuning tadi ke? Mana? Hah? Mana? Alah. Ada dekat belakang ni. Dia bagi high beam lagi ni. Eh, jangan risau lah. Aku rasa tu brand lain kot. Tu iris kuning kot. Bukan buat cerita lain lah. Kamu ni imajinasi lah. Aku tengok nombor plate. Jejap. Gerak. Kenapa dengan nombor plate dia dah? Nombor plate dia macam kereta yang baru je potong kita tadi. Ada. Aku nampak dekat sebelah tu. Weh. Tak ada orang yang bawa kereta tu. Kau ya je kau. Serius ah. Janganlah tahu. Kamu ni ya betul. Aku kan aku cakap ya. Tak ada penumpang yang bawa kereta kuning tu. Weh jangan. Itu kereta Volkswagen yang teram tu tak? Eh, hey, tak ada lah. Serius lah. Aduh, kau ni takut sangatlah. Ni man. Mulut jangan celupau boleh ah. Masin je gigang. Ya Allah, mungkin aku berimajinasi je kot. Tangan aku dah bergetar dah ni. Aku nampak something weh. Aduh. Aku jadi kepala. Iman, kau ni mabuk kita betul-betul lah. Takkan korang tak nampak kot. Ada lembaga tadi. Tuan tak nampak ke? Lembaga aku pula. Tu makin teruk lah hayalan Iman ni. Sakit lah. Aku tak boleh nak keluar macam. Aduh. Betul-betul kau tinggalkan aku. Kau bawa lagi. Aduh. Tu lah. Ini macam mana nak bawa ni? Weh, rosak weh kereta bapak aku weh. Nak buat cakap apa kat bapak aku? Rasap ni. Cuba tengok river slow. Boleh gerak lagi tak? Jangan aku test. Sabar dulu. Lihat dia nak start ni. Boleh. Tak boleh. Okey. Slow. Alright, let's go. Oi. Macam kuda lah ni jalan. Oi. Okey, boleh. Weh, aku rasa betul lah apa yang Iman cakap tu. Aku rasa ayah aku lambat lagi nak gerak ni. Tapi asal lah ayah aku dah potong depan dah tu. Weh, ni macam ni. Korang bawa keluar peralatan nak rakam ni. Rakam siap-siap, Dah keluar. Dah keluar kau mic. Okey, kamera on, mic pun okey. Okey, ngam. Okey. Jom shoot. Okey, keep sikit lagi, keep. Okey, ngam dapat dah. Okey. Ada. Asal? Aku rasa mak aku cakap benda-benda macam ni jangan rakam. Diamlah. Kita orang tengah shoot ni. Diamlah. Mahal ni. Nak buat assignment ni. Tanya. Go. Bagus korang. Okey Akib, boleh potong. Potong. Okey, aku potong sekarang. Potong Akib. Dapat ni Akib. Ui, asal Volkswagen tu kejar weh. Ya. Akib, buat laju sikit Akib. Aku tengah cuba ni. Laju lagi Akib. Sabarlah aku tengah cuba ni. Dia cucuk rapat weh. Weh, kereta di jam weh. Assalamualaikum semua. Pelajar universiti. Saya ingin memberitahu korang apa tu pasal ada 4 orang pelajar meninggal dunia di Jalan Karak. So buat korang semua al-Fatihah kepada beliau yang meninggal dunia sewaktu menjalani projek filem seram. Baik, itulah dia drama Volkswagen Kuning yang paling istimewa dalam drama kali ni. Ada cameo istimewa daripada YouTuber Roblox Malaysia. Kita ada Malufi. Hai Mal.
Hey, mana-mana. Kita juga ada Game On. Mungkin Game On. Kita juga ada Adha ataupun Cengkerik. Hello. Dan juga kita ada orang kaya, Aki. Yeah, what up semua. Ini adalah watak-watak utama. Kita juga ada watak-watak yang lain. Kita juga ada lelaki curang yang dilakukan oleh Aiman Sukri. Apa khabar Aiman? Aiman diam saja. Kita juga ada kawan horangi iaitu Izwan yang memegang dua watak iaitu sebagai pensyarah dan juga kawan horangi. Kita juga ada Zamira yang melakukan watak sebagai isteri horangi yang curang. Dan juga kita ada pelakon-pelakon yang pelajar tambahan yang lain yang tidak boleh bercakap. Cheese, Fitri, siapa lagi? Sekejap, lupa. Kejap Siapa lagi? Cheese, Fitri, King Blazing, Haziq, Rambo. Dan juga kita juga ada pelakon-pelakon yang bawa Volkswagen kuning iaitu Izwan dan juga Haziq. Dan tidak dilupakan juga lembaga yang seram yang Game On sempat tadi. Hafiz. Itu dia suara Hafiz. Baiklah. Orang ini sebelum mengakhiri video kali ini, orang ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada Malufi, Game On, Adha dan juga Akif kerana sudi berlakon sekali drama kali ini. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Jangan lupa tekan butang like dan juga subscribe channel Malufi, Game On, Adha, Cengkerik, Akif Iskandar dan juga orang ini sokong Roblox Malaysia. InsyaAllah Roblox Malaysia boleh menguasai dunia. Bye-bye semua. Assalamualaikum. Ciao. Bye-bye.